kami semua sekali lagi. Apa kabar Singapura? Alhamdulillah, nak lagi ya? Oke, okay, lagu seterusnya. Kita cuba lagu ni. Lagu ni berjudul Nyanyi Rindu Buat Kekasih untuk semua di Singapura. Cuba dengarkan lagu ni daripada track yang keberapa tadi. Saya tulis di situ eh. Track yang kedua. Okey, ini dia. Nah, kalau boleh sekali lagi saya perlukan anda untuk nyanyi ramai-ramai. Boleh? Sebelah depan, tengah belakang. Boleh? Begitu bawa bagus, semangat berkubah-kubah. Itu saya nak dengar. Dah boleh? Sekejap, sini. Belum lagi. Sekejap. Boleh. Bila awak nyanyi kan? Ya. Yeah. Bila awak nyanyi, yeah, awak boleh turun. Uh-huh. Saya nak orang pegawai daripada Masjid Ajarik Mabi. Assalamualaikum, dah jawab dosa. Lagi orang masjid eh. Tuan Haji, tolong ikut belakang dia, dia akan nyanyi nanti dia turun. Awak semua tolong standby tabung 50 sen pun tak apa. Masuk dalam tabung untuk Masjid Ajarik Mabi. Boleh? Boleh. Boleh? Macam berat aja nak masuk nombor pusing. Okey, silakan. Tepukan untuk Syiri. Okey, teruskan. Ini dia semua lagu untuk anda. Nyanyi Rindu. Buat Kekasih. Siapa sila tu? Tadi jumpa kat masjid. Tiada yang lain yang ku cinta, hanyalah padamu. Tiada yang lain yang ku rindu, hanyalah dirimu. Dikaulah permata yang bersinar, dikaulah ku kesepian. Tiada yang lain yang ku puja, hanyalah dirimu. Tak mungkin aku berpaling mencari yang lain. Tak mungkin aku biarkan kau merana. Aku cinta kepadamu sepenuh hati. Janganlah kau ragu kasih, ragu padaku. Sejujur niatku, niat bersama selama-lamanya. Janganlah kau pergi kasih, pergi dariku. Ku nyanyikan lagu rindu buatmu kekasih. Ku bacamu isi syahdu, isi kita. Ku ingin dari sampingku untuk sama. Okey, ramai-ramai kita buat kat sini, boleh tak? Boleh? Boleh tahu tak tahu ni?
sana di kala ku kesepian. Tiada yang lain yang ku mau, hanyalah kasihmu. Tiada yang lain yang ku puja, hanyalah dirimu. Tak mungkin aku berpaling mencari yang lain. Tak mungkin aku biarkan kau merana. Baru 50%, make it 80%. Sekali lagi. Macam mana, rambut tak naik tak? Bau, bau. Okay, Syiri. Terima kasih kepada penerima-penerima tadi, ramai. Nampak-nampaknya Syiri masih ramai lagi peminat Syiri, ya. Alhamdulillah. Di sini, alhamdulillah, syukur. Okay, sebelum Syiri mengundurkan diri, apakah ucapan terbaik untuk semua peminat di Singapura? Okay. Namun sekali saya ucapkan ribuan terima kasih pada peminat-peminat di Singapura, terutamanya semua sekali yang mana datang. Yang mana datang, kirim salam. Sebenarnya, macam saya cakap tadi, tanpa sokongan anda di Singapura ni, tak mungkin saya mampu buat sampai 10 buah album. Terima kasih orang Singapura. Dan kita juga saya ucapkan terima kasih pada pihak penganjur, iaitu The Mega Express, The Estimix. Terima kasih banyak-banyak kerana bawa saya ke Singapura. Ya, yeah. Berjumpa dengan anda semua. Terima kasih. Terima kasih Cik Rosli, eh. Cik Rosli, terima kasih pun nak membuat duk kat mana-mana. Alright. Terima kasih Syiri. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi. Insya-Allah. Alright, dan kita sekarang terima persembahan ter